Halo, halo, halo. Ayo, ini pintunya. Buka. Di atas itu dibuka jendelanya, pintunya. Ibu sudah? Yang di sana ya, dibuka, Pak. Ayo, Pak, buka. Tak tunggu ini sampai buka. Ayo. Ya, saya terima kasih terutama pertama kepada teman-teman kelompok asosiasi ini, teman-teman asosiasi drone ini. Sebetulnya ini sangat efektif untuk perkampungan. Gitu. Jadi semua kita kerahkan untuk menekan jumlah penderita yang lebih banyak. Kita akan melakukan terus sampai kondisinya dinyatakan kondusif oleh pemerintah pusat. Surabaya canggih. Ya. Guys, drone barang, Rek. Alat yang sangat ramai dibicarakan, dicari sampai ada yang marah-marah. Dan ini rumah sakit Wardi dengan kreatif membuat sendiri. Harganya jauh lebih murah. Maka kepada rumah sakit yang ada di Jawa Tengah, Anda boleh kontak ke Dinas Kesehatan Provinsi agar kita menyiapkan dengan baik. Kita di daerah membantu pusat, jangan membebani pusat. Dengan cara apa? Kita mesti inovatif, mesti kreatif dengan cara yang seperti ini. Ini depan Ratu Plaza, ya. Weh, pagi, jalanan rame. Mungkin orang menghindar pakai kendaraan umum. Ini ada apa nih? Ada air, guys, buat cuci tangan. Kita coba. Ada tisunya? Ada sabunnya? Tap. Ini depan Ratu Plaza, ya. Weh, pagi. Jalanan rame, mungkin orang menghindar pakai kendaraan umum. Ini ada apa nih? Ada air, guys, buat cuci tangan. Kita coba. Ada tisunya? Ada sabunnya? Tapi airnya belum ada. Tidak ada air. Nunggu diisi. Begitu laporannya Roger.